Assalamualaikum everybody and welcome back to Blood and Bones. Apa khabar semua? Sihat-sihat belaka? Aku first nak cakap aku minta maaf. Minggu lepas punya episod aku tak buat pasal aku lupa. Seriously aku lupa. Pasal aku busy sangat dengan aku punya interview, aku nak cek kerja lain sebenarnya sekarang ni. So aku busy sangat dengan hidup aku sampai aku terlupa nak buat nak record untuk Minecraft, minta maaf. Tapi minggu ni aku akan cuba buat extra panjang untuk coverkan minggu lepas punya, InsyaAllah. So macam aku cakap, aku dah banyak main dah. Aku dah buat satu farm, not really a automatic farm, just manual je. Aku macam aku tanam, lepas tu aku potong semua supaya aku dapat banyak torch ni, supaya aku boleh mining lagi senang lah. So torch semua aku letak sini. Banyak gila torch aku ada. So aku ada buat mining. Aku kumpulkan ke banyak-banyak batu yang ada, supaya batu as in benda ni lah. So banyak barang aku ada untuk aku nak buat item-item aku. And ingat tak minggu lepas, 2 minggu lepas yang nether aku penuh dengan beast tu, aku banyak kali cuba untuk aku nak upgrade ke lah, untuk aku nak elakkan benda tu jadi lagi. So aku dah buat satu bilik ni lah. Bilik kecil ni, aku ada pintu sini supaya aku boleh keluar. Tu keluar dan nampak benda ni lah. And yeah, benda ni adalah beehive. Dia ada madu dalam dia. Aku tak tahu madu dia guna apa. Aku dah search kat Google. And apa? Nampak tak yang, oops, nampak tak yang jatuh tadi tu? Yang jatuh tu, itu adalah madu. Madu daripada beehive ni lah. Uh-oh. I don't have any weapon. Menyeramkan betul lah benda tu. Hey, hello. Seram. Cuba kau bayangkan. Oh my god, that's terrifying. Nasib baiklah dia senang nak mati. Eh, beast tak dia, bagus lah. So macam kerja kat aku buat beehive ni supaya aku boleh Aku tak tahu beehive ni untuk apa sebenarnya. Just building blocks ke ataupun, oh, kita ni bakar. Ini apa tu? Oh, beast is coming. Beast is coming. So aku boleh bakar. Boleh bakar. And aku boleh buat tunnel untuk, I'm not afraid of you. So aku boleh bakar dan aku boleh gunalah benda tu. Tapi sekarang ni for now, aku masalah aku dengan nether ni. Aku sebenarnya first nak buat macam shortcut di antara villager dengan villager dengan tempat aku ni, dengan rumah aku dah macam dah buat apa tu, laluan untuk pergi ke sana. Tapi masalah ni sekarang ni, untuk aku nak mine netherrack saja aku perlukan steel. So sekarang ni aku memang perlukan, yep, aku still google lagi. Aku perlukan steel, just steel biasa je. Steel biasa ni cara nak buat menggunakan iron dengan magnesium. Yeah, magnesium nak dapat di mana? Sebenarnya aku masa tu dah buat research sikit. Aku tinggal aku cari balik je gambar tu ada kat mana. Dia ada tunjukkan level-level untuk mining kat dalam Minecraft ni lah. Dan dia akan tunjukkan semua magnesium. Dia bukan magnesium, kalau tengok magnesium ni warna pink tu kan. Okay, sebelum aku sambung cakap apa yang aku nak cari ni. Dia bukan magnesium eh. Dia magnesium. Manganese. Jumpa eh? Minecraft. Aku sekarang ni internet, aku tak guna internet komputer, aku guna internet phone aku. Pasal ini aku tak ada internet kat rumah. Aku dah beli tapi aku terlupa nak keluarkan ni. Oh my god, internet aku lembab. So tak apa, kita belah dari tempat ni sebelum aku mati kelaparan. Jin aku. Dia dekat dalam. Dia sentiasa keluar. Walaupun macam kalau lepas tadi kan, aku bukan ada dekat dengan nether portal kan. Dia memang akan keluar kat situ. Okay. But dia kasih aku nether warp, so okay lah. And masa aku kat nether, aku jumpa ni blackberry bush. Aku tak, still tak tahu letak kat mana. Aku rasa dia kena atas lantai juga. Aku nak kena letak mana siut. Aku rasa kena letak tu nether rack lah. Meh, nanti aku simpan dulu. Just
So sekarang aku nak buat satu plan aku untuk hari ni adalah bukan just nak mengonda-onda je. Plan aku adalah aku nak buat satu storage room kat bawah supaya aku boleh simpankan semua barang-barang ni lah. I know power ni sebelum ni aku nak buat something else, tapi sekarang aku rasa storage is much more important pasal macam aku cakap sebelum ni cobblestone kau bukan boleh letak 64, kau boleh letak sikit je. So benda-benda macam tu lah. So aku lepas ni aku tahu dalam episod akan datang aku akan cuba buat like kumpul banyak gila kayu lagi banyak daripada ni aku rasa, dan aku akan cuba terus buat storage space kat bawah. Tapi sekarang aku rasa aku nak guna iron dulu. So kalau siapa yang ingat lagi resepi ni, resepi ni senang sahaja. Aku perlukan kayu. Aduh wey. Ya my. So apa semua aku tahu ramai yang dah tunggu-tunggu pasal aku punya Android game tu kan. Aku still tak tahu lagi apa aku nak record. Aku dah ada plan tapi aku tak tahu korang suka ke tak. Aku nak cuba main dah habis. Aku nak cuba main satu game ni nama Tower of Savior. Siapa yang pernah main game ni? Sebenarnya ramai main game ni orang Chinese saja sebenarnya. So siapa yang kenal pasal game ni, aku cuba nak main Tower of Savior. Gameplay dia It's a puzzle game. It's not really a puzzle game. Dia macam adventuring kind of game lah. So aku nak cuba main game tu. Game tu dia dalam horizontal, so aku tak tahu macam nak record. Nanti aku akan fikirkan lah macam nak buat. Tapi macam mana pun, game yang korang suggest tu semua best. Banyak yang best, tapi I didn't find it entertaining. Ada yang aku suka, ada yang aku rasa macam nanti lah aku nak cuba. Tapi itulah, aku akan cuba one by one. Aku tu lambat lagi aku nak try. Tapi macam mana, I still try to do it one by one. Okay, actually aku tak ukur bawah ni, tak tahu itu symmetrical ke tak. So ni semua memang aku nak buat chest ke? Seriously? Okay, kau serius kalau buat semua chest? Okay fine, 32 chest. More than enough. So kalau gitu cuba aku letak macam mana aku punya X. Oh wow. Okay, kalau cakap lama ni, aku cuba buat macam ni jap. Tak kena. How about this? Okay, then kat tengah macam ni. Atas tu aku kena tukar jadi stairs ke atau apa ke, pasal kalau macam ni tak boleh tutup. Oh no, oh no, this is so wrong. Alamak, macam buruk lah pula pasal aku nak di symmetrical. Tapi macam ni buruk. Ataupun kalau kanak kiri ni macam mana? Let me just take out this slot. Biarlah supaya aku boleh dapat percaya macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 2 start leh. 2 2 1. Yep. 2 2 1. Okay. So macam mana ni? So aku rasa plan aku akan cuba letak chest tu bukan kat sini pasal dia bertetangga dengan tangga ni. So aku tak nak pecahkan tangga tu. So aku buat macam yang aku kira tadi lah. Aku buat yang sebelah kiri dan kanan aku sekarang ni lah. So aku tak tahu that. Aku rasa macam still aku nak buat satu kawasan untuk bunuh lembu-lembu tu. Satu kawasan yang senang sikit untuk aku bunuh diorang. Macam kawasan sini kan ni lembu kan kat belakang situ. So aku nak buat straight tunnel ni supaya aku boleh navigate ke diorang. Nanti aku letak hopper ke apa, pasal aku dah ada banyak iron kat atas. Iron pick aku dah boleh mining iron. So and siapa yang tak tahu, benda tu yang kat atas tu, dia punya smelter tu, dia akan double the ore output. So kalau aku letak satu ore, dia akan keluarkan dua item lah, macam dua iron macam tu. So tu bagus juga untuk siapa yang baru main modded-modded ni dan dia baru nak kumpul-kumpul item iron ke semua dia macam tu, gold ke, dia boleh buat macam tu. But dia tak boleh double ore kan diamond. Diamond dia tak boleh macam tu. Diamond bukan smelt, kau pecahkan je. Kalau kau nak guna diamond, kau guna fortune.
sini. Tadi sebenarnya baru je lepas aku tengok video. Oh my god, tak cukup. Tadi sebenarnya baru lepas aku tengok video Two Broke Girls. Siapa yang tak tahu cerita Two Broke Girls, ini cerita US. Dia comedy skit. Cerita dia fun-fun. And it's for adults. It's not really for minors ataupun for budak-budak biasa. Because cerita tu ada banyak dirty-dirty jokes lah. Wait, duck. Apa dia buat? Just blew up. Biasanya. So, dia banyak dirty jokes lah. So, bukan untuk budak-budak sangat. But, cerita tu memang best. Dia punya lawak dia memang genius. Everything dia orang buat dalam tu, everything's really genius. Lawak dewasa. Dan ada meaning. Walaupun meaning dia kadang-kadang dikaburkan dengan... asal ada ayam mati? Walaupun apa tu lawak dia kampungkan dengan lawak-lawak seks yang dia ada tu. Tapi still it's really funny. I like that show. Kalau korang nak tengok nama dia Two Broke Girls, kau boleh download mana kau boleh. Cerita tu tak habis lagi sekarang. Baru season 4. Season 4 pun aku rasa macam nak habis. Pasal dia dah 23 kan. So please watch this video. Kalau siapa yang dah tengok, siapa dah tengok episode 1, episode 2, give me a shout out. Beritahu aku kau dah tengok. Aku kalau tiap-tiap boleh borak-borak dengan kau. Pasal cerita tu aku dengar member aku yang tunjuk cerita tu. Nama dia, member aku nama dia Kojak. Dia recommend cerita tu. So aku tengok, it's really fun. Tengok-tengok dia kasih aku sampai season 2 je. Aku macam beritahu awak aku, tolong download, cuba tengok, cerita ni best. Lala dia pun, awak aku pun macam, oh my god, cerita ni best gila. So sekarang ni memang aku, awak aku duduk college. So dia tolong download kau tak aku. And sekarang ni dah sampai season 4 episode 22. Lagi 2 episode season tu dah habis dan kena tunggu tahun depan lah. Really fun, really fun. Kalau korang nak tahu cerita apa yang aku suka tengok, Creeper apa tu? Macam baru je aku tak pernah tengok Creeper tu. Doom Creeper. What do you do? Okay. Doom Creeper. Lah, tak sakit pun. Tu je ke? Seriously. Aku bunuh diri je. Oh my god, I'm so slow. So, kalau kau nak tahu cerita apa lagi aku suka tengok, sekarang ni aku tengah, masa aku bunuh diri ni, senang sikit aku nak cerita. Masa tengah aku pergi CC, lepas tu 12 jam aku pergi CC, aku download cerita The Mentalist. Cerita ni cerita lama juga, The Mentalist. Lepas tu, siapa yang suka cerita detektif, lepas tu suka cara penyelesaian ataupun cara dia selesai tu dengan cara yang unik, The Mentalist is the show for you. Pasal The Mentalist ni memang genius. Dia nama dia The Mentalist pasal ada satu detektif ni, dia macam cerita CSI lah, ada detektif segala. But salah seorang ni, diorang namanya Patrick Jane ni, Dia sebelum ni dia berlakon, dia macam dia con artist untuk jadi psychic, boleh baca fikiran orang segala. Tapi dia dah menyesal pasal ada something happen. Aku nak beritahu tak lah. Beritahu je lah. Ada pembunuh ni yang apa tu bunuh family dia. So dia berhenti jadi psychic dan dia kerja dengan polis supaya dia boleh tangkap orang ni lah. So cara-cara dia selesai tu memang serupa macam orang psychic. Dan memang best lah. Siapa yang suka pasal benda ni, kau tengok cerita tu. Sekarang dah season 6. Aku rasa nak masuk dah season 7 kot. Sekarang ni aku, yang aku ada sekarang, yang aku download kat CC Best tu, season 1 sampai separuh season 3. It's really fun. Setiap kali aku makan, tak kisahlah kat kedai ke apa, aku akan tengok cerita tu lah. And cerita yang aku cakap ni semua yang kau boleh tengok berulang-ulang dan tak rasa bosan. Yeah, it's really good. And aku rasa ni kena kat Nether je. So aku kena pergi Nether je. Episode ni aku banyak berjalan pasal aku nak prep untuk episode akan datang. Ni dapat dari mana Syud? Aku dapat dari mana ni? A portal to the dark, deep dark. Sounds scary. I want to go there. Macam aku cakap, seriously, kalau kau ada benda lagi nak cerita ataupun ada cerita lain yang kau nak suruh aku tengok,
I love to sweet because first I like comedy, second I love mystery. I love mystery pasal aku suka gila mystery. Oh. Okay, secret firewall. Oh. Oh, okay, okay. Jangan right click, simpan. Aku nak. Macam best ya. Apa tadi? Can be used to create fire or fired from a dispenser from a dual fire blast. And kau boleh buat apa tadi? Doomfire Spectre. Ooh. Wow. Looks fun. Looks really fun. Bagi aku. Ah, god damn it. Ni slow ni bukan pasal apa tu aku lapar ke apa. Ni slow ni pasal aku ambil damage. Ada tak juice? Okay. Ah, slow dia juga. God damn it. Aku bunuh diri je lah. Aku tak kisah pasal makanan. Walaupun aku mati tu aku hilang makanan, aku tak apa kisah sangat. So sekarang ni aku nak tanam dulu bush ni, and aku akan terus habiskan episod lah. Pasal episod ni pun dah dekat 20 minit. Macam aku cakap episod lepas, minta maaf aku tak upload. Tapi minggu ni aku akan upload yang video panjang sikit macam sekarang ni lah. Lagi pun macam aku cakap, aku sekarang tengah cari kerja lain. Pasal yelah, Kita kena berubah. Kita tak boleh dengan kerja yang sama je untuk beberapa tahun. Lagi-lagi kerja yang tak kasih kita banyak upah. So kita kena cari kerja lain lah. And sekarang ni Amaz Toko dah interview dengan 2-3 syarikat. InsyaAllah dia akan call aku. Kalau dia akan call aku, memang alhamdulillah lah. Pasal aku teringin nak hidup sendiri. Bukannya macam tak nak hidup dengan family segala. Just that aku kesian dengan mak ayah aku. Dia orang kasih tanggung aku je. Even though aku tahu aku berdikari, aku tak ada minta duit dari orang, tapi they need space. They need space for their own. So okay, that was a bad timing. They need space for their own. So let me take my leave and cari tempat kerja lain. Bunuh diri. Aku nak tunjukkan satu trik sebelum aku habis ni. Aku nak tunjukkan satu trik yang aku belajar dengan Vanilla Minecraft. That is the water bucket challenge. Kan? Jadi yang kau jatuh bawah and kau right click sebelum sampai ke bawah, supaya kalau kau jatuh tu kau akan jatuh dalam air. Pasal Minecraft ni dia tak sama macam Minecraft Xbox ataupun Minecraft yang lain. Kalau Minecraft Xbox, kalau kau jatuh di mana tempat yang tinggi, lepas tu air tu macam satu blok ke, kau kestin mati. Tapi kalau dalam ni tak jadi. Kalau dalam Minecraft biasa dia tak kisah sangat. Oh, what the hell? Seriously? Wait. Tu dik. See? Smooth as a whistle. Okay, sekali. Sebelum aku habiskan episod ni. Okay. So, terima kasih semua orang pasal tengok video aku yang bosan ni. And kalau korang ada cadangan lain untuk game yang aku nak buat ni, just beritahu je. Nice. Dan aku akan cuba. Dan kalau dia menarik, aku akan cuba buat lah. Aku rasa ni aku takkan buat yang aku takkan buat series yang panjang-panjang dengan game-game Android ni. Aku rasa either aku nak buat review je ke ataupun benda-benda macam tu lah. So, well, aku tutup pintu. Oh god. Ya ada tinggi, ya ada gigi ni kan. Oh no. One more hit. Okay. So macam mana pun aku akan jumpa korang kat minggu depan insyaAllah. Kalau aku ada buat video series lain, please tengok juga pasal every video need his love. Okay, so macam mana pun aku jumpa korang episode akan datang. InsyaAllah aku buat.
Sedap gila. Penat. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.